Berikut adalah draw semifinal Malaysia Master 2024. Tunggal Putra. Pertandingan semifinal Malaysia Master akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di semifinal Tunggal Putra, Victor Axelsen akan melawan pemain China, Lu Guangzu. Pertandingan ini merupakan match ke-6 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 6-0 untuk keunggulan Victor Axelsen. Di semifinal lainnya, Engkalong Angus akan melawan pemain Malaysia, Li Zijia. Pertandingan ini merupakan match ke-8 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 4-4. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, Pusarla Vesindu akan melawan pemain Thailand, Busanan Ongba Merungfan. Pertandingan ini merupakan match ketiga di court 1 dan dimulai sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 17-1 untuk keunggulan Pusarla Vesindu. Sementara itu, Zhang Yiman akan melawan sesama pemain China, Wang Ziyi. Pertandingan ini merupakan match pertama di court 2 dan dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 4-5 untuk keunggulan Wang Ziyi. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Jin Yong, Na Sung Seng akan melawan wakil China, He Jiting, Ren Xiangyu. Pertandingan ini merupakan match ke-7 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan di semifinal lainnya, Junaidi Arif, Roy Kingyap akan melawan wakil Denmark, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen. Pertandingan ini merupakan match ke-5 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Rin Iwanaga, Kiena Kanisi, akan melawan wakil Bulgaria, Gabriela Stoeva, Stefani Stoeva. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-3 untuk keunggulan Gabriela Stoeva, Stefani Stoeva. Sementara itu, di semifinal lainnya, Li Yulim, Sin Seng Chan, akan melawan wakil Malaysia, PR Li Tan, Tinaah Muralitaran. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-1 untuk keunggulan PR Li Tan, Tinaah Muralitaran. Ganda Campuran. Di semifinal ganda campuran, Chen Tang Jie, Toh Ewei, akan melawan wakil Malaysia, Go Sun Huat, Lai Sefon Jamie. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-2 untuk keunggulan Go Sun Huat, Lai Sefon Jamie. Sementara itu, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan wakil Denmark, Matthias Christiansen, Alexandra Boje. Pertandingan Rinov Pita merupakan match pertama di court 1 dan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 2-2.